Hey, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia dan tentunya turnamen terbaru yang sekaligus di request juga oleh kawan-kawan menunjukkan updatean Hans-Mook Neyman yang sedang on fire teman-teman pada Tournament of Peace yang berlangsung di Kroasia saat menghadapi juga Grandmaster tuan rumah Robert Jelcic. Bagaimana permainannya dan juga bagaimana standing hasil dari turnamen ini, langsung kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Hans-Mook Neyman putih memulangkah dengan pion ke-4, dibalas oleh hitam c6 memilih pertahanan karokan. Pion ke-4, lalu d5, di sini tidak variasi pertukaran, tetapi e5 variasi advance dipilih oleh Hans-Mook Neyman. Pion ke-c5 langsung juga mendobrak petak pusat, kuda ke-c3, kuda ke-c6, pion d memukul pion c, lalu e6 membuka tentunya gajah, langsung juga mengancam pion. Gajah ke-3 mensupport pion, kuda ke-6 saat ini bermanuver ke depan mengancam gajah, lalu c3 mendukung pion ke depan ke b4 mensupport pion. Karena seperti ini, mengapa bang tidak diterima dengan kuda harapan pion bertumpuk? Masalahnya teman-teman, walaupun pion bertumpuk, kompensasi dari hitam membuka file G juga karena gajah meninggalkan, maka pion ini ke depan akan tumbang teman-teman. Ini tidak diinginkan oleh Hans-Mook Neyman, sehingga ia lebih memilih C3, lalu berlanjut kuda ke F5, fokus rencana dari hitam. Dan perlu diketahui, ini tentunya partai klasik atau juga format standar teman-teman, 1,5 jam masing-masing pemain. Gajah ke D4 saat ini, lalu gajah ke D7 dimainkan. Yang jadi pertanyaan teman-teman, bagaimana Hans-Mook Neyman melanjutkan, ia memilih gajah ke B5 opsi terbaik. Walaupun dibahas juga teman-teman, gajah ke D3 adalah pada umumnya dimana juga menekan juga kuda. Akan tetapi teman-teman, mengapa Hans-Mook Neyman tidak memilih ini? Karena kuda memukul juga gajah, pertukaran B6 saat ini dimana juga mengorbankan pion demi pengaktifan perwira ke depan. Akan tetapi dengan pengorbanan pion kembali yang ia lakukan dengan gajah ke B5, kita akan melihat kompensasi. Kuda memang memukul pion saat ini. Kita lihat teman-teman, di sini apabila gajah memukul gajah, kuda akan dibuat menerima. Kuda dibuat langsung juga memukul kuda. Gajah memukul gajah, dan A4 mengusir juga gajah. Gajah mundur ke D7, lalu A5 saat ini advance variation. A6 menghentikan pion, rokade dari Hans-Mook Neyman. Berlanjut gajah ke E7, ke depan juga mempersiapkan rokade. Maka putih langsung kuda memukul gajah, menteri menerima, lalu B4 mempersolid pion satu sama lain. Hitam juga fokus rokade, dan kuda ke D2 pengembangan dari Hans-Mook Neyman. Gajah ke D8 saat ini mereposisi diri ke depan untuk memantau diagonal. Gajah ke E5 mencegah, dan F6 mengusir juga gajah. Gajah ke G3 teman-teman memancing juga hitam memukul gajah. Di sini langkah pion untuk ke sentral sebuah opsi, dan betul saja hitam terpancing. Kuda memukul gajah, memberikan kudanya, membiarkan pion bertumpuk. Akan tetapi keuntungan yang sudah diambil oleh Hans-Mook Neyman ke depan, yaitu membuka file H. Dan hitam juga melanjutkan fokus rencana menguasai diagonal dengan gajah ke C7. Maka coba lihat teman-teman posisi ini dengan seksama. Kira-kira langkah apa yang dimainkan Hans-Mook Neyman mengambil keuntungan? Bagaimana teman-teman? Tentunya karena pion sentral sedang dipin, sehingga ia kuda ke C4 memanfaatkan pion sedang dipin teman-teman. Benteng ke D8 tentunya ke depan kuda terancam karena benteng sudah mensupport menteri, maka kuda ke B6 mengancam menteri. Menteri ke C6, lalu benteng ke E1 saat ini. H6 tentunya langkah tunggu membuka juga ruang bagi raja ke depan. Menteri ke D3 berlanjut, di mana ke depan bermanuver ke G6 juga menghubungkan benteng satu sama lain. Pion ke E5 saat ini, lalu benteng ke D1, di mana juga tiga kali menekan pion. Gajah langsung memutuskan memukul kuda, pion A menerima, lalu benteng ke D7. Berlanjut dengan menteri ke F5, benteng ke E8, benteng ke D2 menumpuk benteng juga ke depan.
benteng ke-8. Memang teman-teman, pada umumnya semua juga berpikir akan juga benteng ke-D1. Akan tetapi Hans Mok Neyman tidak teman-teman. Percaya tidak, ia memilih F4. Langsung juga mendobrak posisi. Memberikan akses E4 dari juga hitam. Mempersiapkan ada ke depan pion bebas. Benteng ke-D4 inilah yang sudah disetting oleh Hans Mok Neyman. Raja ke F7 dengan ide ke depan mengusir juga menteri. Maka menteri Ki H5 skak apabila pion menutup maka pion H6 akan tumbang. Raja ke F8 dan G4 saat ini melakukan counter attack dari sayap raja. Menteri Ki6 berlanjut mendorong pion ke depan. Benteng ke D1 mencegah juga ke depan. Maka pion ke E3, menteri ke F5 menawarkan dan menteri ke E7. Karena seperti ini teman-teman, apabila diterima pertukaran menteri, memang lagi-lagi pion bertumpuk, tetapi cukup kuat ke depan, dan pion ini menjadi lemah, percaya atau tidak. Benteng ke E7 misalkan, benteng ke E1, raja ke F7, karena apa? Tidak lagi langkah signifikan yang bisa diambil apabila pion sebelumnya melaju, raja ikut juga langsung advance, raja ke F1 juga saat ini teman-teman. Dan kita melihat bahwa pion hitam juga akan tumbang, dan di dalam posisi pion ke depan melaju, dan di sini pun bahwa putih sangat unggul. Kita kembali. Sehingga di dalam posisi hitam tidak menerima pertukaran menteri mundur ke E7, maka benteng ke E1 mengancam pion. A5 saat ini, dengan ide apabila diterima maka pion C5 juga akan lemah. G5 dipilih saat ini, maka pion memukul pion. Di sini tidak pion memukul kembali, tetapi pion G memukul pion H. Lagi-lagi pion memukul pion, dua pion bebas ke depan. Dan H7 saat ini, satu petak lagi promosi. Raja ke F7, maka tentunya menteri ke H5 skak. Dan tentunya pion menutup. Anda pause video ini teman-teman, ini adalah langkah brilian pertama yang ditemukan oleh Hans Mok Neyman. Apa yang ia mainkan? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan pion H promosi menjadi kuda dan ini sangat penting tempo skak. Raja berpindah tentunya, maka kuda memukul pion saat ini mengancam menteri. Menteri memukul pion C5 mengancam benteng juga tentunya mempersiapkan pion promosi. Lagi-lagi langkah brilian yang dimainkan Hans Mok Neyman, langkah brilian kedua tanpa menyelamatkan benteng, kuda ke H4. Maka raja ke G8, karena apabila diterima benteng, kuda akan juga memforking melakukan skak, menteri akan tumbang. Sehingga di sini raja berpindah ke G8, maka kuda tetap ke F5. C2 saat ini satu petak lagi promosi, maka menteri ke G6 skak, raja ke H8, menteri memukul pion skak, raja kembali. Dilakukan skak, raja ke F8, dan setelah kuda ke H6, langkah brilian ketiga terakhir teman-teman, di sini juga pada langkah ke-46, hitam menyerah. Mengapa demikian? Ada dua opsi. Yang pertama, apabila menteri menerima benteng dilanjutkan, maka tentu dilakukan skak. Raja berpindah, kuda melakukan skak, maka menteri akan tumbang. Memang saat ini menteri terancam, tetapi terdahulu melakukan skak sambil menyelamatkan diri. Lalu setelah itu, maka kuda memukul menteri. Jelas sangat unggul bagi putih. Yang kedua, bagaimana jika saat ini tidak direspon, tetapi dengan pion promosi misalkan. Masalahnya ini akan skakmat, karena menteri ke G8 skak, raja ke E7, menteri ke F7 skak, raja ke D6, maka terima kasih dengan adanya pion di B6, membuat menteri ke F6 adalah skakmat, karena pion B6 mengontrol petak penting C7. Sangat-sangat luar biasa bagaimana partai yang terjadi, berikut adalah akurasi dan juga updatean standing. Ulasan permain dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi yang cukup tinggi dari kedua pemain. Hans Mok Neyman 98,1% dengan 3 langkah brilian dan hitam 90,8%. Dan ada pun standingnya sebagai berikut. Dan tentunya pada turnamen of peace 2023 yang berlangsung di Kroasia, selamat kepada Hans Mok Neyman yang menjuarai turnamen ini teman-teman. Sangat-sangat luar biasa, kita lihat juga lawan-lawannya. Ada Anton Korobov, Vasily Ivanchuk, Ivan Sokolov juga teman-teman, dan bahkan Ivan Sevarinov. Dan tentunya di sini juga Hans Mok Neyman mulai menunjukkan kemampuan dirinya. Ia juga dapat menjuarai turnamen ini tanpa pernah mengalami kekalahan dengan poin 8, sedangkan peringkat kedua, ketiga dan juga keempat memiliki poin 5, 3 berbeda teman-teman dari posisinya.
merupakan performa yang sangat-sangat luar biasa. Demikian lulusan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depannya juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam catur Talk Indonesia, sampai jumpa di berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.